Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, kondisi hati sangat menentukan kecenderungan perilaku seseorang. Jika hatinya keruh, maka ia akan cenderung berperilaku buruk, begitu juga sebaliknya. Nah, pada kesempatan ini kami akan sampaikan sebuah doa permohonan agar senantiasa diberikan kesucian jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, doa kesucian jiwa yang bisa Anda baca adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Artinya, ya Allah, berilah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa untuk memohon kesucian jiwa. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.